pandemi virus corona, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Bukan hanya di kawasan yang telah berkembang, pembangunan juga dilakukan di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, dan terdepan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan melalui 3 program secara terpadu, yakni Program Pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pembangunan jalan di perbatasan, dan pembangunan rumah khusus di perbatasan. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan ini menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Tentunya sesuai dengan salah satu nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Pada acara webinar bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Basuki menjelaskan tujuan pembangunan PLBN, yakni untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesenian di perbatasan. Di 2020 hingga 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun 11 PLBN terpadu dengan total anggaran sebesar Rp2,27 triliun. Pembangunan 11 PLBN telah diatur dalam Instruksi Presiden atau Impres Nomor 1 tahun 2019. 11 PLBN tersebut adalah PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Serasan di Kepulauan Riau. Kemudian, 2 PLBN di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Jagoy Babang dan PLBN Seikeli. PLBN dibangun di Kalimantan Utara, yakni PLBN Long Nawang, PLBN Long Midang, dan PLBN Sei Pancang. Selanjutnya, 3 PLBN lain yang dibangun di Nusa Tenggara Timur, yakni PLBN Labang, PLBN Napan, serta PLBN Oepoli. Pembangunan PLBN terakhir yang dibangun tahun ini adalah PLBN Yetetkun di Papua. Dari 11 PLBN tersebut, baru PLBN Sota yang telah rampung karena memang dibangun sejak 2019 silam. Pembangunan 11 PLBN ditargetkan rampung seluruhnya pada akhir Desember 2021 mendatang. Dalam mendukung infrastruktur wilayah perbatasan, Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN, namun juga dibangun akses jalan untuk mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia. Di kawasan perbatasan Kalimantan, dibangun jalan perbatasan sepanjang 1.910 km. Jalan perbatasan di Kalimantan Utara ini masih menyisakan 84 km jalan belum tembus. Perbatasan NTT dibangun jalan perbatasan sepanjang 179,63 km dengan kondisi seluruhnya telah tembus.
Dan di Papua, dibangun jalan 919,16 km dengan kondisi menyisakan 179 km belum tembus. Selama periode 2016-2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 7 PLBN, yakni di kawasan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua. Hal senada disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD terkait pembangunan PLBN tersebut. Menurutnya, PLBN harus menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi.